Hai, balik lagi di High on React bareng sama gue Nada dan ada juga Kak Ijan. Kak Ijan katanya dari Closer. Oke, jadi hari ini kita mau nge-react salah satu band nih Kak, band asal Tangerang. Dia juga personalnya tuh ada salah satu stand up comedian. Oke. Nah, juga ada Agoy, Odong dan Huget nama personalnya ya. Okay. Jadi ini dia namanya band Tabrak Lari. Nah, band Tabrak Lari ini band metal fastcore yang sering direkomendasi sama Otong dari Coil. Oh gitu. Iya, sama juga Mas Ardi juga sering merekomendasikan nih. Nah, kebanyakan lagunya tuh emang nyeleneh gitu kak, nyeleneh gitu. Salah satunya judulnya Satanis Takut Hantu. Iya, terus Maghrib di Jalan, lagu Timnas Arab gitu dari Jalan Lewat kan. Nah, yang hari ini bakal kita react itu judulnya Tebak-tebakan Garing. Tapi sebelumnya lu udah pernah dengar Tabrak Lari belum? Belum. Namanya juga sering dulu di berita banyak Tabrak Lari. Oh iya sih, Tabrak Lari. Kalau Tabrak Lari masuk ke koran. Beda. Dia mulai kesan ke koran. Udah mulai memahami jokesnya. Nah, ini gue sebenarnya bentar banget nih, cuman 0,37 detik. Ya. Apa yang kalian ekspektasikan dengan lagu kayak gini? Kira-kira sebelum dengar nih. Ya metal kan ya, cepet kali gitu ya, cadas gitu kan, scream growl ya. Scream dan lain-lain mungkin itu. Oke, kita coba dengar kali ya. Weh, kira-kira dia marah-marah karena aku ya? Lagunya kan 37 detik. Iya, cuma 37 detik. Cuma tadi yang kalian dengar apa dari liriknya? Nyeleneh. Kata-kata apa? Tadi apa terakhir tadi? Orang enggak kenal. Oh. Jadi kira-kira cuma itu ya? Coba kita ini ya. Orang enggak kena. Tabrak Lari. Tebak-tebakan garing. Orang enggak kena. Coba denger lagi, sekali lagi. Denger lagi ya, Kak. Udah kita coba denger dari awal. Orang-orang apa kalau ditembak dari mati? Tebak-tebakan. Orang-orang apa yang dari tembak kan? Kalau ditembak gak mati. Orang kena. Oke, tebak-tebakan. Ini tuh aku mengingatkan sama ada band Bandung. Apa? Ada yang beca diguling, beca diguling. Power Punk. Aduh, apa yeah. Ini Hah? Mesin tempur. Nah itu sama kayak gini. Mengingatkan dengan Beca diguling ya kayak gini. Jendanya juga kayak model-model kayak gini. Cuma kalian lebih ada scream. Tapi keren juga ya. Kita buat aja kayak gini gimana ya? Enggak, ini kasihan apa bayar studio mahal-mahal. Tapi keren lah inovasinya lah, bener juga ya. Kalau konser dia konser 1 jam lagunya 100. Banyak ya. Tapi kalau misalnya dari segi musiknya yang bisa kalian dulu itu kayak gimana kak? Musiknya mah serius loh. Serius ya? Musiknya serius loh, tapi cuman ya kata-katanya aja kalau orang ngedengerin secara sekilas gitu, oh iya benar ini. Benar ya. Rock kayak gitu-gitu kan musiknya. Fastcore dan lain-lain. Tapi kalau orang
lah. Kayaknya tadi emang benar-benar kita dengerinnya fokus sama lirik. Iya, yeah, kalau musik kita serius kok menurut bagus-bagus musiknya emang bagus banget. Ya untuk bercanda seru-seruan enak lah ya dengerin. Tabrak lari. Ini dari tahun 2020 ya? Iya. Yeah. Kalau yang tadi tahun berapa nih? 2019 sih. Lupakan garing. Nah, itu dia. Nagi enggak? Nah, lagi dong, ini keren. Ntar aku masih browsing-browsing. Iya, nanti denger lagi aja tabrak lari. Ya, gitu. Nah, itu dia. Hai on react hari ini tabrak lari dengan tebak-tebakan garing yang tadi juga pada doyan kita nambah di lagu Timnas Arab. Nah, kita tebak-tebakan lirik tuh tadi. Nah, gitu. Oke, sekian dulu. Ganada. Arija. Tio. Dadah. Bye.